aizin, wa'al aizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga. Jadi mungkin alangkah baiknya sebelum kita bicara panjang lebar, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan saya, tingkah laku saya, perbuatan saya bisa dimaafkan oleh teman-teman semua. Begitu juga komentar-komentar yang mungkin tidak mengenakan buat saya juga sudah memaafkan kalian semua. Jadi mudah-mudahan dengan hari raya Idul yang fitri ini, kesalahan semua kita itu hilang teman-teman, dan kita mulai dari nol lagi. Nah, untuk teman-teman bagaimana kabarnya? Apakah sudah merayakan hari raya Idul Fitri kemarin? Kalau saya pribadi sudah teman-teman. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun teman-teman. Nah, namun ada yang sangat disayangkan ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan malam takbir bawor sudah berhasil dibawa pulang saya. Bahkan untuk Muhammadiyah itu sudah takbiran, itu bawor sudah di rumah saya. Lalu malam takbirnya NU itu bawor juga ada di rumah saya. Namun hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Jadi bawor itu mau diajak ke musola untuk takbiran, tetapi hanya sebentar saja teman-teman. Jadi ceritanya itu kemarin memang nggak saya videokan ya. Memang niatnya itu saya mau menvideokan bawor ketika dia sedang takbiran. Tetapi karena posisi pas kita, saya sama bawor masuk ke musola, baru mau takbiran, si bawor ini udah malu-malu sama ya orang-orang yang ada di dalam musola tersebut. Akhirnya si bawor ini hanya duduk sebentar di dalam musola, dan saya pun nggak sempat merekam momen-momen penting itu ya, karena di situ saya sibuk merayu si bawor, niatnya supaya si bawor ini bisa lanjut takbirannya di musola. Namun karena bawornya malu-malu, akhirnya saya hanya merayu bawor supaya tetap di situ. Alhamdulillah berhasil, tapi nggak berlangsung lama, jadi hanya sebentar saja, mungkin satu jaman lah di musola bawor ngajak pulang. Jadi saya anterin bawor pulang ke rumah, lalu saya ke musola lagi sendirian untuk menjalankan takbiran sampai jam 1 malam kalau nggak salah. Nah, terus paginya pas mau sholat id, saya bangunin bawor itu jam 5 subuh. Setelah saya sholat subuh, saya coba bangunin si bawor untuk bangun, tetapi si bawornya ini bangun namun tidak mau disuruh mandi, bahkan untuk ganti pakaian saja nggak mau. Nah, niatnya itu saya mau ajak bawor untuk ikut saya sholat id, namun si bawornya nggak mau ganti pakaian, nggak mau mandi, dan juga nggak mau diajak ke masjid untuk sholat id. Jadinya ya saya nggak bisa membawa bawor sholat id pada saat itu. Nah, terus siangnya itu karena saya harus wajib salam-salaman dengan orang tua, dengan mbah, dan mbah saya kan kebetulan mbah dari bapak agak jauh, terus ke rumah mertua juga, ke rumah mbahnya istri saya jauh. Jadi saya kan hari itu keliling-keliling lama. Lah si bawornya ini kan diajak nggak mau. Jadi si bawor di rumah sama Cindy Sinta, hanya salam-salaman di sekitaran rumah saja. Nah, terus sorenya saya pulang silaturahmi salam-salaman, si bawornya katanya sudah pulang ke gunung. Jadi ya saya pulang nggak ketemu bawor lagi sampai hari ini. Jadi lebarannya itu kan kemarin hari Sabtu kalau saya. Nah, terus ini kemarin Minggu. Terus sekarang hari Senin, ini Senin saya baru mau ketemu bawor. Itu pun kalau saya nanti ketemu dengan bawor di atas. Tapi semua itu tidak jadi masalah, saya hanya mohon maaf saja
karena pada saat momen Lebaran saya tidak bisa memberikan tontonan kepada teman-teman semua mengenai bawor. Jadi saya mohon maaf sekali. Tetapi yang terpenting adalah bawor sehat, bawor baik-baik saja, dan tidak ada masalah pada bawor ataupun keluarga kami. Itu sudah sangat alhamdulillah. Yaudah teman-teman, kita mungkin langsung saja naik ke atas, kita coba temuin si bawor. Mudah-mudahan si bawor ada di gubuk ya. Tapi kalau menurut saya sih ini bawor nggak ada di gubuk. Soalnya kalau bawor ada di gubuk pasti sudah mendengar suara saya ngomong di sini. Udah, kita langsung aja teman-teman. Alhamdulillah ya, ini sudah cukup lama, mungkin selama bulan puasa saya juga kesini hanya beberapa kali saja. Terus itu pun kan kondisinya sedang puasa. Dan alhamdulillah ini hari ini saya bisa ke gunung lagi, ke tempatnya bawor. Tetapi saya bisa rokokan, bisa minum, bisa makan. Ini tentunya bawor juga akan kembali merasakan kebahagiaan yang seperti semula. Didatengin kita, dikasih makanan, dikasih kebebasan. Ini lama banget nggak naik gunung ya teman-teman. Masya Allah, nyampe sini aja udah ngos-ngosan. Aduh. Kalau ada bawor, bukan? Gak ada bawor teman-teman. Masya Allah. Bawor. 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 Astagfirullah. Aduh. Alhamdulillah teman-teman ya, saya bisa duduk lagi di gubuk ini di bulan yang bukan bulan puasa. Saya satu bulan puasa alhamdulillah ya, jujur ada bolongnya teman-teman, tetapi saya bahagia menjalani puasa bulan kemarin teman-teman. Cuman kadang-kadang saya kangen dengan situasi atau kondisi yang seperti ini. Bisa santai sambil ngerokok, bisa ngopi, bisa makan bareng bawor di gubuk. Dan hari ini, mungkin mulai hari ini ke depan sampai ke bulan puasa tahun depan, kita akan melakukan hal-hal seperti yang sudah kami lakukan sebelumnya bersama bawor teman-teman. Ya walaupun harapan saya bawor bisa segera ikut saya selamanya, tetapi kalau bawornya nggak mau ya saya juga nggak akan memaksa teman-teman. Bawor, bawor. Ini teman-teman ya, bawor belum nyautin suara saya, jadi mungkin kita tungguin aja di sini. Mudah-mudahan nanti bawor segera kesini ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, alhamdulillah war. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, ini si bawor sudah datang. Aduh, aja melayu-melayu, alon-alon baik. Aduh, aduh. Bentar ya, biar dia sampai kesini dulu, baru nanti kita tanyain. Ono wae. Orang jago gubuk sih. Mau? Mau.
Angel ora? Enak. Riwe kabar rek? Baik. Baik. Hmm. Nah, om ini sehat or baik. Nah, bawar kangen di. Kangen. Ya nyung sing ngerti kok kangen, nah, ora satakon ben nyung sing ngerti. Maksudnya kok kangen di gue. Gedang. Hah? Gedang. Met gedang. Terus mangan. Kok mangan gedang? Hah? Sini gubuk? Ya, tas. Panganan. Di. Jo kan gubuk are mangan ora? Wis wareg. Ya, mangan baru papa nyong awas sega karo iwak ayam. Terus roti sini nggone nyong kae wingi lagi badak. Juga ning menyo juga tegawang ngene kae. Mangan iso ora? Hah? Banyu wae. Oh, ben nginum. Banyune sing adem apa sing ora? Adem. Sing adem? Ya. Ngawur. Sing bening apa sing teh? Teh. Wah, ora mangan di sete. Barek. Mangan apa bae? Gedang. Karo? Hah? Apa? Kepala. Oh, sebarang. Bisa puasa ya, Bro? Hei, nyimpen takon war. Mesrung, wis, ngawar nyong mari ngono lah war lah. Nyong nggak ngono bae. Nggak mau kak. Topi nyong di war lah. Topi yang ngasih, gundul. Nah, ini aja nih penak. Aduh. Oke, war. Kok kan wingi lebaran kok ning menyong. Lah, terus kok ngapa kayak lagi malam takbiran, kok maring musala? Kok isin ngapa? Aku mau badan bae. Badan delengi kok. Lah isine isin ngapa? Ya kan delengi ne, Om. Nah. Kau nak apa dengan aku bae? Mendelik, mesti cil lagi. Kaya aku yang jadi om. Dengan aku kau lagi. Kau beti. Mana beti? Isin beti. Beti miluk Bali. Nih ya teman-teman kata Bawor, kenapa kemarin pas malam takbiran itu dia malu dan ngajak pulang? Ternyata ini kata Bawor. Dia malu karena banyak orang, dilihatin banyak orang. Terus ada orang-orang yang lihatinya kayak nggak enak, ada yang melotot. Jadi dia merasa takut, sudah malu ditambah takut, akhirnya dia pengen pulang. Nah, terus wengi-wengi ini kayak esok-esok kayak jam 5. Kok kan digugai? Kon melu sholat id ngapora melu? Iya, ngomong kok sudah ngerti. Tapi emangnya ngasihin nakal mau. Isin, nih katanya. Ini wangi-wangi besin kayak om. Hah? Minum saya, ya om. Iya. Bagaimana dong? Nah, anu isin sama mani. Oh iya. Katanya malu karena nantinya akan banyak orang. Waktu di musola aja banyak orang. Apalagi kalau sholat id pasti lebih banyak orangnya karena udah saya kasih tahu memang kalau sholat id nanti begini begini begini, bahkan sudah diajarin cara sholat id teman-teman. Nah terus esok-esoknya kan kok gelem melu aku silaturahmi muter-muter salaman halal bihalal mari ngone mbae aku mari ngone mertuane aku, kok ngapa ora gelem? Ngapa sih? Isin. Nah tapi kok jarang melu salaman si Mbak Sindi Mbak Sinta? Iya. Muter-muter. Iya kayak gitu. Sini kok mangan lepet ya om. Uh-huh. Nah
anu mana bekas ngajatan om. Betul anjatan lor. Mangga anu balik. Oh, salaman gak biasa tiap rumah. Ya. Seneng ora? Seneng akeh panganan. Medan. Medan lah. Kenang apa isin melunyong? Kan pada baik salaman. Iya, tapi kenang apa om? Iya iya. Ini teman-teman kata Bawor pas lebaran itu seneng salaman keliling-keliling rumah di sekitaran rumah yang ditinggali Sindi Sinta. Terus seneng juga karena banyak makanan. Terus dia gak mau ikut saya alasannya karena malu ketemu banyak orang dan juga harus pergi jauh naik mobil. Jadi dia gak mau, kalau di sekitaran rumah mau. Nah tapi ngapa Bawor? Kok ngapa bar salaman-salaman kok njaluk bali mandan sorene jere? Ya kan wis kuwe. Wis lebaran. Wis lebaran. Wis rampung bali. Nah ya siki ya wis ora apa-apa wor. Terus siki priwe jal? Pas lebaran kok kemutan apa ora nek salaman ngomong apa? Ngomongnya priwe? Kok jere ngomong jere Mbak Sinta, Mbak Sinta bawor pinter bisa ngomong anu pas salaman bisa ngomong ya jal apa minal aidin terus nah sih ya jal wingi kan Bawor ora sempat gawe video kayak mau ora sempat lagi takbiran karo lagi lebaran. Nah siki kan Bawor sering ditonton kayak ning wong kayak gue ning HP aja di mana mana tuh nggak wong kayak ning HP. Gue kan akeh sing nonton Bawor. Kan bok Bawor duwe salah karo si penonton. Bawor ngomong ngaring penonton aja ngomong karo mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua. Rosa. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman yang penonton. Ya, mana sing rosak banget? Sing rosak. Dengan izin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang penonton. Nah, ini saya mewakili penonton ya, Bawor ya. Ya, Bawor, saya juga yang menonton Bawor. Saya minta maaf, siapa tahu komentar saya ke Bawor tidak enak. Jadi saya mohon maaf dan Bawor pun saya maafkan. Ya. Nah. Eish, teman-teman, yuk kayak yuk. Nah. Gitu ya teman-teman ya. Bawor udah minta maaf ke teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua juga memaafkan kesalahan Bawor dan juga kesalahan saya. Ya kalau Bawor sih saya rasa enggak punya salah ya. Tapi kalau saya mungkin banyak salah. Jadi saya minta maaf. Bawor. Oke kan wis lebaran. Puasane kan wis rampung. Nah, kok kira-kira arep tinggal ning kene maning apa arep melu nyong maning? Aneh. Kene? Temenan gue. Ya, kok ora berusin ning omah ke wong ya kae. Iya, tapi nu isin, angker kan tiknya. Isin kan karena urung biasa. Nang harus biasa kan mengko ora isin. Ya, aman aman lah. Lah kok kan wis kenal kae omah ngarep, omah samping kan sok kan mari nggonku. Padha ngobrol karo koko becokan digurisi, Mbok. Iya. Lah ngapa isin maning? Kan aman aman lah, kok pengen maning. Oh, kok pengen kene maning. Wis mau melu nyong, melu nek dolan-dolan tok. Ini teman-teman ya jadi paling apa? Paling itu sinan. Hah? Langit apa? Masalah biru anak online. Ya iya langit ya. Gue sing jenenge kuasa Allah Bawor. Ini kata Bawor, setelah lebaran ini Bawor mau tinggal di sini lagi. Iya, mama arep udan dadak tutup. Wingi udan wok momeni udan. Iya, wingi nyong ora bisa ngene. Karena kan lagi lebaran nyong sibuk muter-muter. Lah wingi aku juga esih sibuk war muter-muter mari ngene. Bae sing ado-ado. Makanya aku ora sempat ngene arep ngene sore udan. Lagian aku kesel.
ya ora bisa sanggup mari ngene. Nah terus dinagia nembe sempat mau beawan aku tes salaman maning war. Iya, kan aku wong nom dibandingna mbah-mbah dulur-dulur kan wis tua-tua. Ya aku kudu sing silaturahmi war. Kok kandha habar-habar karo batir-batir ngana? Nyong terus kaya kiki-kiki kepriwe kuli kandha? Nang kandha ana apa, Mbak? Nang mau angkat tangan. Cinta kon batire. Terus lemora. Ora kelem. Aku kandha ora salaman-salamane kandha ora. Salaman-salaman kandha ora. Nang. Kandha karo batira ora. Iya. Yen semelu mbah sini mbah sinta salaman kandha. Ya wis war siki. Daripada ngobrol bae, siki mari ngubuk disit ke war. Mangan jajan disit ngubuk. Mengko ngres mangan jajan. Sisane tinggal kene ngopo. Lah mengko nyong bali. Ampunten aku. Iya rebutan wis sore mok wis adzan kok krungu adzan nang rame iki. Adzan kuwi mok. Wis adzan asar. Ya oi. Iya. Oke teman-teman ya, mungkin ini videonya saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti kalau misalkan ada momen-momen penting atau momen-momen yang perlu saya videokan lagi. Ini biar Bawar makan dulu di kubuk. Nanti setelah makan ya kalau kita mau lanjut, kalau enggak ya saya mau pulang. Soalnya udah sore dan juga ini udah kayaknya mau hujan teman-teman.